Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti bisa sukses. Nah, agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, kita harus baca doa terlebih dahulu. Oke. Yes. Duduk. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal 'alamin. Tanya diangkat semuanya. Bersama-sama membaca doa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang puis mau tanya lagi. Sekarang harinya apa? Ada yang tahu? Sekarang hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggalnya 18. Bulannya apa? Bulannya September. Tahun berapa? Tahunnya 2020. Temanya apa? Temanya masih seperti kemarin. Temanya lingkunganku dengan subtema rumahku. Nah, anak-anak sudah tahu kemarin apa itu rumah, fungsi rumah dan bagian-bagian dari rumah. Anak-anak juga sudah bisa kan menyanyi lagu rumahku? Ya, karena kegiatan kita hari ini adalah bermain alat musik, pakai gelas dan air sambil menyanyikan lagu rumahku. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, anak-anak terlebih dahulu menyiapkan apa, Bu Is? Botol kaca atau gelas diisi dengan air. Jangan lupa pakai sumbu. Bu Is, kalau pakai air warna putih saja kan? Nah, kalau ada warna-warnanya nanti tambah menarik. Dan juga apa? Sendok. Sendoknya pakai sendok yang stainless sayang. Jangan pakai sendok plastik. Nanti kalau pakai sendok plastik, bumbulnya tidak bisa nyaring suaranya. Nah, Bu Is di sini sengaja botolnya dikasih apa? Air, tapi dengan ukuran yang berbeda. Ada yang penuh, setengah, jadi kita tambah sedikit. Agar apa, Bu Is? Nanti biar bunyinya berbeda. Nah, sekarang kita coba. Nah, ya. Nah, yang penuh bunyinya tidak sama. Nah, yang kosong tambah nyaring. Nah, ya, tambah. Duh, berbeda, beda. Atau seperti ini. Duh, berbeda. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja. Bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita nyanyi. Oke. Rumahku sederhana tapi indah.
Bisa. Oke. Yes, nanti anak-anak bisa memainkan dengan ayah, ibu, ataupun kakak. Ya, biar rame nyanyinya. Oke. Yes, nah itu saja kegiatan kita hari ini. Jangan lupa untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Nah, diingatkan Bu Is juga, jangan lupa setiap hari untuk apa? Murojaah. Nanti kegiatan menyanyinya bisa dikirim lewat video. Oke? Oke. Alhamdulillah selesai sudah semua tugas dari Bu Guru. Ku kerjakan sepenuh hati. Bintang 4 ku harap nanti. Bintang 4 ku harap nanti. Oke. Yes, nah untuk itu kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Tangannya dilipat. Bersama-sama membaca doa surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Sadaqallahu maulana al-azim. Tanya diangkat. Bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pesan Bu Is, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.